Jadi yang seharusnya ini pembagiannya adalah hasilnya 24,4 Ini kita buat anak tangganya menjadi 25 cm nah, Jadi nanti bentuknya akan seperti ini Oke buat yang sedang menunggu video ini Saya ucapkan selamat datang kembali Dan buat yang baru bergabung Saya ucapkan selamat menyimak videonya Apabila videonya bermanfaat, silahkan dukung channelnya dengan cara yang sama ya. Seperti Anda mendukung channel-channel lainnya. Video kali ini saya akan menjelaskan sedikit caranya menghitung anak tangga atau membuat tangga di lahan. 3 kali 3 3 kali 3 meter dengan tinggi lantai ke lantai 4 meter video ini sekaligus menjawab salah satu pertanyaan yang ada di kolom komentar ya jadi eh, saudara kita itu tangganya sudah dibuat namun Akan di Repair gitu ya hmm, Jadi disitu pertanyaannya Yang ideal anak tangganya ukuran berapa dan mungkin sekaligus pembagiannya gitu ya karena itu yang sudah jadi itu ukuran anak tangga ini satu meter jadi dari ketinggian 4 meter itu jika lahannya hanya tiga kali tiga jika anak tangganya dibuat satu meter ini sudah pasti eh, jumlah anak tangganya sedikit atau Ukuran anak tangganya itu lebih kecil. Karena apa? Karena lahannya sudah termakan di bagian portes ini ya. Sudah termakan di sini, jadi ukuran ini sudah menyempit. Jadi seperti biasa, membuat tangga itu ada yang harus diprioritaskan antara. Ketinggian di setiap anak tangganya, atau ukuran anak tangganya, oke. Pertama-tama, kita bagi ketinggiannya dulu. Jadi, untuk ketinggian itu, jika tinggi lantai ke lantai ini, 4 meter minimal dibagi 21. Karena apa? Karena jika dibagi kurang dari 21, ketinggian di setiap anak tangga ini akan lebih tinggi lagi ya. Jadi kalau dihitung derajatnya itu akan lebih curam. Oke langsung aja dari tinggi lantai ke lantai 4 meter dibagi 21, hasilnya 19,04. Di sini tertera 0,19 meter atau 19 cm, itu masih ideal ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21. Jadi 21 itu sudah di sini ya, di lantai berikutnya. 4 meter dibagi 21 dengan jumlah anak tangga 20 termasuk bordes ini yang dibuat belah tahu atau belah ketupat. Dan untuk ruangannya sendiri dengan ukuran 3 meter persegi atau

di sini tertera 0,24 meter atau 24 cm di kalkulator ini tertera 24,444 cm ya jadi itu sudah hampir 25 cm jadi masih ideal lalu bagaimana jika anak tangga ini uh, dibulatkan saja menjadi 25 bisa jadi nanti bentuknya seperti ini ini nih yang ada tulisan kuning ini nanti saya jelaskan ya kita uh, di pembagiannya dulu aja dan yang dari bordes mengarah ke bawah pun sama ya 3 meter dikurang 80 cm bordes sisanya 2,2 atau 220 cm Dibagi 9 juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dan hasilnya pun sama 0,24 meter atau 24 cm plus minus Oke jelas ya Jadi dari ukuran ruangan 3x3 meter dengan tinggi lantai ke lantai 4 meter Yang ideal adalah pembagian seperti ini jadi ukuran tangganya ini 80 cm kenapa ini untuk menyesuaikan ruangan yang ada ya jadi jika ini maksa mau satu meter ini ada yang kalah yang kalah adalah ukuran anak tangganya ataukah ketinggian di setiap anak tangganya yaitu mengalahkan jumlah anak tangga dan jika mengalahkan jumlah anak tangga, itu nanti kaitannya adalah dengan derajat kemiringan tangga. Ini akan lebih curam lagi karena ukuran anak tangganya, eh, jika dipantau siku dari samping, ini akan yang terlihat akan lebih kecil, gitu ya. Oke, paham ya? Untuk yang tulisan kuning ini, ini adalah. Bahasa di lapangan itu bahasa orang proyek itu namanya dicolong, jadi nyolong ukuran. Jadi yang seharusnya ini pembagiannya adalah hasilnya 24,4. Ini kita buat anak tangganya menjadi 25 cm. Nah, jadi nanti bentuknya akan seperti ini nah yang seharusnya 24 sampai di sini kita buat menjadi 25 jadi plin ini Ini e, dibuat miring Namun dengan ukuran yang yang enggak sampai 2 cm ini masih samar ya Jadi belum terlihat Nah itu bisa dilihat ya ini yang udah saya buat 25 cm nah, 25 25 25 ya. Jadi ini enggak enggak kelihatan gitu ya, enggak terlalu nampak miring gitu ya. Nah. Oke. Okay. Nah, ini yang 24. 24 dan di sini garis ini 25. Nah, jadi enggak sampai 2 cm jadi enggak terlihat gitu ya. Oke. Okay. Nyolong-nyolong ukuran boleh-boleh aja, ya. Yang penting, jangan nyolong-nyolong material, karena nanti kaitannya dengan kekuatannya. Ya, kalau nyolong-nyolong material, oke, bisa dipahami, ya. Buat yang akan merepair tangganya dengan uh, ukuran anak tangga yang ada sekarang satu meter, bisa uh, mudah-mudahan uh, ini bisa jadi bahan perbandingan jadi dalam membuat tangga itu ada yang harus diprioritaskan ukuran anak tangga kah atau ketinggian di setiap anak tangganya dan jika e, pertanyaannya adalah yang ideal di ruangan tiga kali tiga dengan tinggi lantai ke lantai 4 meter ini yang ideal seperti ini ya jadi ukuran anak tangganya ini lumayan dengan ukuran 80 cm Kali 24 cm bisa dibuat jadi 25 cm, dan tinggi di setiap anak tangganya. Ketinggian di setiap anak tangganya bisa didapat 19 cm. Oke, jadi itu ukurannya yang ideal, gitu ya. Langkahnya masih enak, gitu ya. Dan jika dirasa ketinggian ini... Uh, ingin lebih rendah lagi dari 19? Ini bisa ya. Jadi yang dikalahkan uh, di sini di bagian bordes ini. Jadi bordes ini bisa dibuat kipas. Uh, dengan bordes ini dibuat kipas maka Ketinggian di setiap anak tangganya akan lebih rendah lagi. Namun, plus minusnya, jika dibuat kipas seperti ini, ini saat manuver ya, jadi pijakan yang untuk di bagian sini lebih kecil gitu ya. Oke, segitu aja. Buat yang belum paham, silahkan bertanya seperti teman-teman yang lainnya ya di kolom komentar, tentunya. Oke okay, segitu aja. Wassalamualaikum.